Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syazabita dari kelas 12-4. Aku Audina Deulandari dari 12-4. Jadi pada hari ini kami akan berperan sebagai moderator dari acara AMT ini. Nah, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara dulu. Jadi setelah ini akan ada tilawah. Setelah itu kita akan lanjut ke sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Lalu setelah itu ada materi dari Kak Sherliana Vita. Lalu akan kita tutup dengan breakout room, dengan Wallace. Jadi pertama, apa nih Audi? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan ridho darinya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali pada acara AMT kali ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah dan al-fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok tokoh paling berpengaruh sejak masa muda sehingga menjadikan lembar sejarah beliau paling tebal dalam referensi yang ada. Teman-teman sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh teman kita Yusuf Fikarda dari kelas 12 IPA 1. Kepada Ananda Yusuf Fikarda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tashkurun. Walanabluwannakum bishay'in. Al-khawfi wal-ju'
minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu alazim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Yusuf Fikarda atas tilawannya. Semoga yang mendengarkan dan menyimak mendapat pahala dari Allah SWT. Oke, kita langsung aja ke schedule berikutnya, yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Rani Hairani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Sabita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Furkon, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Putu Sujedi, Bapak Ibu Walas kelas 12, Kak Ferli dan tim, serta anak-anak kelas 12 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 12, senang sekali bisa membersamai kalian di pagi ini ya, pada kegiatan AMT kelas 12. Mohon izin saya mewakili Pak Furkon, karena pagi ini beliau berhalangan hadir. Ya, teman-teman kelas 12, mungkin saat ini kalian sedang berada di dalam fase yang penuh tantangan. Ya, penuh tantangan dibandingkan dari 10, di saat kelas 11, pasti tantangan di kelas 12 ini jauh lebih berat. Kenapa jauh lebih berat ya? Karena di kelas 12 ini kalian sudah harus berani menorehkan mimpi-mimpi kalian, gitu ya. Ada harapan-harapan kalian di sana, gitu ya. Ada doa, ada harapan orang tua kalian di sana yang menjadi sebuah mimpi bersama untuk teman-teman kelas 12. Di sisi lain, mungkin kesadaran kalian sudah terbangun bahwa ternyata banyak puzzle-puzzle gitu ya, banyak potongan-potongan waktu yang terlewat di kelas 10 dan di kelas 11 yang harus kalian lengkapi. Potongan-potongan yang harus kalian penuhi hingga kalian memiliki kesiapan yang cukup dan cukup berani untuk melangkah dan menorehkan mimpi di kelas 12. Mungkin ada rasa lelah di sana. Ada rasa letih di sana gitu ya. Mulai berkutat dengan banyak buku pelajaran, mengerjakan tugas, ada rasa lelah di sana. Ada rasa letih dan keringat di sana. Dan mungkin ada perasaan ketika kalian ingin berlari dari semua ini. Ya, teman-teman kelas 12, titik tengah antara idealisme kita yang sangat tinggi dan mungkin dengan kenyataan yang pragmatis, titik tengah itu bernama optimisme. Rasa optimisme dalam diri kalian itu harus dibangun lebih tinggi dibandingkan rasa ingin berlari. Rasa kompetisi di dalam diri kalian itu harus bangun lebih tinggi dibandingkan rasa ingin menyerah dan putus asa. Itu harus ditumbuh suburkan di dalam hati-hati kalian. Kenapa? Karena di sana kalian memiliki mimpi yang harus diperjuangkan. Mimpi bersama, mimpi kalian, mimpi orang-orang kalian, mimpi orang-orang terdekat yang kalian cintai, dan itu harus kalian perjuangkan. Hambatan itu pasti ada. Keterbatasan itu sesuatu yang pasti. Jangan jadikan hambatan, kegagalan, keterbatasan menghentikan langkah. Mungkin hambatan itu mampu menjadikan kalian jatuh berkali-kali. Dan kalian harus bangun berkali-kali juga karena itu. Kegagalan apapun yang kalian alami, ruang mimpi itu harus selalu ada. Karena di situ dan dengan itu kita bisa bertahan untuk terus berjuang dan hidup. Kita harus mengazamkan dalam diri kita untuk selalu melangkah ke depan, mengatur tapak langkah kita, agar ruh perlawanan dalam diri kita itu harus tetap ada. Ruh perlawanan dalam diri itu diperlukan,
untuk melawan rasa malas, untuk melawan rasa lalai dari diri kita, untuk melawan rasa dari keinginan ingin nyaman saja. Harus ada perlawanan itu. Jika ruh perlawanan itu mati, maka sesungguhnya kita sedang menanam benih kegagalan. Jika ruh perlawanan dalam diri kita mati, jika ruh perjuangan dalam diri kita mati, sebenarnya teman-teman sedang menyemai dan menumbuh suburkan kegagalan. Jangan lakukan itu. Jangan biarkan bibit benih kegagalan itu dalam diri kita tumbuh subur. Cabut ilalangnya, buang malasnya, dan ganti dengan sesuatu optimis yang akan menumbuh suburkan mimpi kita, kemenangan kita. Jangan pernah berhenti. Mulailah mengangkat kaki dari kalian. Mulailah mengangkat tangan dan mulailah berani untuk melangkah dan menatap masa depan. Dan mulailah berjuang dengan segenap kemampuan kalian untuk mencapai mimpi kalian. Dengan seluruh potensi yang kalian punya. Bertahan sampai akhir. Bertahanlah sampai di garis finish. Luka itu pasti ada, tapi kemenangan itu juga nyata. Setidaknya ketika kalian hadir di sini, ketika kalian sudah memutuskan untuk melangkah, ketika kalian memulai langkah pertama kalian, maka kemenangan pikir itu sudah. Kemenangan dari rasa takut yang hadir dalam diri kalian. Kemenangan dari rasa diri kalian yang ingin melarikan dari diri semua ini. Kemenangan dari sikap pengecut yang mungkin ada di dalam sudut hati-hati kalian. Kemenangan itu akan muncul. Berbagi beban kalian dengan Allah. Sampaikan kesulitannya. Alirkan tekanannya. Insya Allah kalian akan mendapatkan jalan kalian menjadi lebih ringan. Tapi jangan pernah untuk berpikir ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Terlebih untuk melemparkan diri kalian ke jurang kegagalan tanpa usaha sedikit. Bertahanlah sampai akhir, teman-teman. Setiap kita melewati fase-fase ini. Saat ini kalian diminta untuk berjuang. Saat ini kalian diminta untuk melawan segala rasa malas, kelalaian, keinginan untuk nyaman. Kalian diminta untuk melawan semua itu demi sebuah mimpi yang memang harus dan pantas dan layak untuk kalian perjuangkan. Bertahanlah sampai akhir. Kami di sini, Bapak Ibu guru kalian, walas-walas kalian, senantiasa berdoa untuk kalian. Semoga kalian mendapatkan kemudahan dari segala prosesnya. Semoga teman-teman mendapatkan pemahaman yang sempurna dari apa yang pernah kalian pelajari dari awal sampai akhir. Semoga kalian menapaki setiap jalan-jalan kebaikan. Dan kalian menjadi generasi penerus yang kami banggakan. Dan kalian mendapatkan sukses yang sepenuhnya. Sukses yang orang tua kalian ridhoi dan sukses yang Allah ridhoi. Tetap semangat teman-teman, hadapi tantangan ini, tidak peduli bagaimanapun beratnya, melangkahlah bersama Allah. Dan kemenangan itu nanti akan hadir bersama Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Rani atas energi positifnya buat kita pada pagi hari ini. Benar ya kata Bu Rani, semuanya kembali lagi pada ruh atau jiwa kita. Selama di hati kita masih ada harapan, kita masih bisa menyatakan semua yang mungkin sampai saat ini sudah mulai redup gitu ya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi buat Bu Rani. Oh ya teman-teman, berhubung Kak Shirley udah hadir, bagaimana kalau kita sapa dulu ya Kak Shirley-nya? Assalamualaikum Kak Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua, Bapak Ibu Guru? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, tak kenal maka kata sayang. Maka sebelum kita masuk ke puncak acara kita pada pagi hari ini, kita akan membacakan biodata Kak Shirley dulu ya oleh Dita. Oke, Dita.
Jadi pemateri kita hari ini, nama lengkap beliau adalah Shirley Anavita Rahmi. Beliau lahir di Lok Semawe, Aceh. Dan saat ini beliau adalah seorang kreator konten di YouTube dan sosial media berkebangsaan Indonesia. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Paramadina jurusan Hubungan Internasional di Jakarta. Dan LADA 2016, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne di Australia. Oke, terima kasih Wita. Kita berhubung udah 8.30 lewat ya, kita langsung masuk ke puncak acara kita oleh pemateri kita Kak Shirley dengan tema Meraih Sukses Bersama Allah. Oke, kepada Kak Shirley waktu dan tempat kami persilahkan. Mic-nya Kak. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Shirley senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi yang berbahagia ini. Salam hormat Shirley kepada guru-guru kami di sini, kepada kepala sekolah, kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya, kepada teman-teman semua, tercatat di sini ada 149 pasang mata hadir di sini, terkhusus teman-teman di kelas 12. Terima kasih untuk waktu, tenaga, kuota yang sudah teman-teman luangkan, dan Shirley mohon izin di sini kepada yang besar, Shirley tak sebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebutkan nama. Kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuanya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada para ustaz-ustazah yang kiranya hadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, tapi yang jelas ada pasti semangatnya. Semoga meskipun pertemuan kita kali ini adalah secara virtual, tapi tidak mengurangi apa yang akan kita diskusikan hari ini, tidak mengurangi energi positif yang ingin sama-sama kita tularkan. Ini menarik teman-teman, karena di kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan untuk ngasih sedikit pemantik. Di awal akan ada pemantik dari Shirley, tapi Shirley izin di sini kita banyakkan saja sesi diskusinya. Ini sama sekali bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih, bukan juga karena wawasan Shirley lebih, sama sekali bukan. Shirley yakin dan percaya di sini di tengah-tengah kita ada guru-guru kita, ada orang tua kita, ada senior-senior kita yang secara ilmu, pengalaman, wawasan itu jauh lebih dalam dan jauh lebih banyak, jauh lebih luas, sebetulnya lebih layak untuk bicara lebih banyak, lebih panjang. Anggap aja ini sebagai pemantik untuk kita saling bertukar pikiran. Silakan kiranya nanti ada masukan, ada kritikan, ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Saya sangat terbuka pada diskusi. Kiranya saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalaupun saya belum bisa menjawab, saya akan tampung dulu sebagai PR. Lain waktu dapat kesempatan untuk ketemu langsung dengan teman-teman, saya akan bawa jawabannya. Ini menarik teman-teman, karena tadi saya sempat mendengar narasi yang disampaikan oleh Ibu Rani, luar biasa, indah. Saya ingin meng-highlight satu kata, yaitu tentang pemuda, karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah anak muda. Dan bicara tentang anak muda, kita bukan bicara tentang umur teman-teman, bicara muda, kita bicara tentang pilihan sikap dan mindset. Kita pengen terus-terusan berada pada dunia yang selalu melihat segala sesuatu dengan putus asa atau melihat ke depan dengan harapan. Saya mengamini apa yang disampaikan oleh moderator tadi, selama harapan itu masih ada, maka kita akan terus maju dan perjuangkan cita-cita. Dan menarik teman-teman, bicara tentang anak muda, otomatis yang kita bicarakan adalah masa depan. Anak muda nggak mungkin nawarin masa lalu, anak muda nggak mungkin nawarin hari ini. Yang bisa ditawarkan oleh anak muda adalah masa depan. Kita anak muda harus kita akui ilmu kita sedikit. Wawasan kita sempit. Pengalaman juga bisa dibilang kita masih pas-pasan. Sehingga yang bisa kita tawarkan otomatis adalah masa depan.
dan bicara tentang anak muda ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Bicara tentang anak muda ini sudah trending, sudah hype dari 1400 tahun yang lalu. Dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalulat, Rijalul Yaum Imarulat. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman jangan tahu kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak ngelakuin apa-apa dari sekarang, kita tidak menetapkan apa-apa dari sekarang. Ke depan kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kiranya perubahan dalam bidang apa, dan pengen ambil bagian dalam bidang apa. Ini menarik teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan membela, memperjuangkan satu value dalam hidupnya, yaitu keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling patut adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa. Kita udah gak bahas lagi kita lahir dari rahim perempuan mana. Kita sedang tidak bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan teman-teman, maka kita semua anak muda selama berani membayar masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik teman-teman, karena pada akhirnya kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun. Dan dalam mengisi masa-masa ini, sebetulnya kita semua itu cuma dibedain tipenya menjadi 4. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan ah. Teman-teman, kira-kira nih, karena sekarang asumsi saya adalah di sini yang hadir adalah kelas 12, kira-kira 1-2 tahun ke depan teman-teman udah ngelihat diri sendiri sedang berada di jurusan apa, universitas mana, provinsi mana. Orang pesimis akan menjawab, ah, udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Ah, kita nih apalah, cuma serpihan regina. Teman-teman kira-kira 9-10 tahun ke depan teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ah, udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah. Mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses kiranya finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana? Ah, kita nih apalah Kak Ser, cuma remukan astor. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh yang maha kuasa pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Maka manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira nih, 1-2 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri sedang menggunakan alma mater kira-kira di universitas mana? Manusia realistis akan menjawab, ya udahlah Kak Ser, itu nanti universitas mana yang kita lulus aja. Ya udahlah Kak Ser, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya syukur nanti kalau kita lanjut ke pendidikan tinggi, syukur kita selesai pendidikan tinggi. Nanti, kalaupun kita bekerja terlebih dahulu, alhamdulillah kalau kiranya kita membuka lapangan kerja, lebih alhamdulillah lagi. Kiranya kita bekerja, syukur gaji kita di atas UMR, kita mulai bisa menyisihkan, kita ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak?
ya udahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Teman-teman, 9 tahun ke depan bonus demografi terjadi di Indonesia. Peak session-nya 2030 dan sudah dimulai dari sekarang. Dan bicara bonus demografi, kita bicara tentang angkatan teman-teman. Coba cek. Umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud manusia-manusia produktif kala itu 9 tahun ke depan adalah generasinya teman-teman? Kira-kira pengen ngelihat kondisi anak muda di generasi teman-teman nanti punya karakter yang kayak gimana? Ya, udahlah. Itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja, Kak Aset. Teman-teman, tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Tiga kata yang akan menghancurkan manusia tipikal seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia optimis akan nyaris melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira nih, 9-10 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia optimis akan menjawab, Kak Ser, sekarang bolehlah. Kita adalah statusnya sekarang masih jadi siswa. Nggak ada masalah. Tapi 9-10 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada minimal 10 anak di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial itu berkurang. Minimal 5% di wilayah kita per tahunnya. Amin. Aser, fokus kita adalah dalam dunia usaha. Sekarang kan lagi hard jadi entrepreneur muda. Then go get it. Sekarang kita adalah siswa. Tapi 9-10 tahun ke depan, kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita, minimal omset per tahun silakan teman-teman yang isi sendiri. 10M. Kak, terlalu besar. Silakan 5M, 7M. Kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk silakan 10, 20, 30 anak muda seusia kita. Kita pengen ngelihat angka pengangguran 9-10 tahun ke depan di wilayah kita itu berkurang. Minimal 10%. Amin. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita harus akui hidup kita ini sering terbentur dengan yang namanya aturan. Sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah, benar nggak? Harus hadir jam berapa, ngerjain PR, benar ya, meskipun sekarang secara virtual, tapi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebentar lagi teman-teman berubah statusnya dari siswa menjadi mahasiswa. Nanti kiranya ada kakak-kakaknya di rumah atau di lingkungan sekitar tempat tinggal, silakan ditanya. Ada namanya aturan kampus, aturan universitas sebagai mahasiswa nanti. Sebagai warga negara, kita punya namanya aturan negara. Apalagi kita negara hukum. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi teman-teman. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial. Norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial di Indonesia beda dengan norma sosial di Timur Tengah. Norma sosial di Timur Tengah beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Itu yang justru ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z.
selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap sinis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah tangga ketiga. Optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Karena anak muda minimal punya tiga hal dalam dirinya. Pertama adalah energi anak muda masih sangat membuncah, masih sangat besar. Dan ini bebas nilai, tinggal kita mau arahin ke arah yang positif atau negatif. Yang kedua, waktu anak muda masih sangat luang. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita masih sangat tinggi, teman-teman. Dengan tiga model ini, satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga. Optimis melihat ke depan. Pertanyaannya adalah, selama ini nih, kira-kira orang-orang sekitar kita membiasakan kita untuk melihat, menemukan solusi, perspektif, mindset kita terbentuk dari tangga yang mana? Benar nggak? Selama ini, zona nyaman kita itu ada di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Zaman berubah. Waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, pelan-pelan akan mundur ke belakang. Mantan Presiden Amerika, Benjamin Franklin, juga pernah bilang, "When people stop changing, they are dying." Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Di tahun 2021 ini kita semua akan masuk dalam industri 5.0, industri society, dan kunci di industri 5.0 ini cuma tentang tiga hal. Satu, tentang konektivitas. Dua, tentang kolaborasi. Dan tiga, tentang kecepatan. Siapa aja yang bisa ikut dalam tiga hal ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi di industri society tahun ini, 2021. Dan mereka yang nggak bisa berdamai dengan tiga hal ini, pelan-pelan akan digantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif. Dan bukankah tiga hal ini memang sudah ada pada diri anak muda? Gak ada alasan anak muda gak ambil bagian, teman-teman. Dan dalam mengisi masa-masa ini, sebetulnya kualitas kita sebagai manusia ini cuma dibedain sebagai empat. Menjadi empat. Pertama adalah manusia dengan standar baik. A good one. Kita lakukan aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga ini, pada akhirnya kita gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Wah, sepertinya si A lebih dalam satu hal. Wah, sepertinya si B berasal dari keluarga yang punya privilege tertentu. Wah, sepertinya C punya supporting community yang jauh lebih supportive atas cita-citanya. Di tangga ini, teman-teman, lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan. And that's it. Itu tangga pertama kita. Terlalu banyak membandingin diri dengan orang lain. Ini malah ngebuat kita jadi insecure dengan diri kita sendiri. Lama-lama kita gak bersyukur. Alhasil orang lain udah sampai mana, kita gak sampai mana. Toh standar dasar manusia lahir ke dunia ini kan adalah baik. Gak ada manusia lahir ke dunia, oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngebandingin diri dengan orang lain. Gak ada manusia lahir ke dunia ini, oe-oe terus langsung kepikiran untuk mengambil yang bukan haknya. Gak ada manusia lahir ke dunia ini, oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang. Kayak Ibu Tejo, standar dasar manusia adalah baik, teman-teman. Ayo kita kembalikan hidup pada standar pertama kita dalam menyelesaikan apapun yang menjadi tanggung jawab dan amanah kita. Sebagai siswa, kita punya amanah, kita punya tanggung jawab, mulai dari ngerjain tugas, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, mempersiapkan diri menuju tahap selanjutnya. Meskipun sekarang secara virtual tantangannya jauh lebih besar, selesaikan itu minimal dengan standar baik. Teman-teman ikut organisasi diamanahi oleh kawan-kawan jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ketua bidang, anggota, selesaikan itu dengan standar baik. Teman-teman dipercaya oleh sekolah menjadi representasi mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu, selesaikan amanah itu dengan standar baik. And that's it, itu tanggal pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough. Let's be a better one. Ayo jadi yang lebih baik, teman-teman. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, demikian sunatullahnya. Teman-teman bayangin nih, di Indonesia sekarang, ada berapa juta anak muda Indonesia yang hari ini, detik ini, tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Sama-sama sedang berusaha menurunkan ego, selesai dengan rasa malas, mengasah skill. So what makes us different?
apa yang membuat kita berbeda yang kiranya itu bisa membuat kita berhak untuk berekspektasi lebih. Karena pada akhirnya teman-teman, siapapun yang lebih baik dalam hal skill, ilmu, pengalaman, wawasan, network, jejaring, dia akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Ayo sama-sama kita pastikan kita bukan manusia apa adanya, tapi kita adalah manusia yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik aja cukup? Is a better one enough? That's not enough. Gak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita nih di Indonesia sekarang, hanya dengan satu kali klik, bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Hanya dengan satu kali klik, kita bisa tahu perkembangan anak muda seumuran kita di belahan dunia lain. Di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, di Jepang, di selatan dunia, di Australia, di New Zealand. Hanya dengan satu kali klik, jarak ruang dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Kalau di zaman orang tua kita kesulitan cari informasi, di zaman kita mabuk dengan informasi. Sampai-sampai kita sulit sekarang membedakan mana yang kiranya benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya jadi bias. Ayo sama-sama kita pastikan, teman-teman, bahwa apapun passion, hobi, skill, ke depan teman-teman ingin mengambil spesifikasi keilmuan dalam bidang apapun, ke UGD gak ada masalah. Yang senang dalam dunia teknik, yang senang dalam dunia sosial, senang dalam dunia bahasa, kiranya teman-teman akan masuk dalam dunia yang lebih ke eksak, lebih ke sosial, silakan teman-teman yang tahu kira-kira kapasitas dan passion teman-teman ada di mana. Tapi mari sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur salah. Memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu yang nggak seharusnya dilakukan. Hasil, tipikal manusia kayak begini, dengan kualitas yang mediocre, ini akhirnya harus berdamai dengan realitas sosial yang ada. Dan menariknya, teman-teman, fakta menunjukkan, dalam kurang lebih 9 tahun ke depan, kita akan dapat satu privilege, yaitu bonus demografi, dan ini adalah di zamannya teman-teman. Tapi ternyata International Labor Organization di bawah United Nations itu sudah memproyeksikan bahwa Indonesia minim dengan tenaga ahli. Sedikit saya izin menyampaikan data, tenaga ahli di Indonesia saat ini diperkirakan 13,4 juta. Jangan terjebak dengan angka ini, teman-teman, karena ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kita, apalagi di zamannya teman-teman nanti. Ayo sama-sama kita pastikan kita menjadi the best version of us, versi terbaiknya kita, atau istilahnya adalah kita yang ahli dalam bidang kita. Penting untuk sama-sama kita garis bawahi, kita menjadi versi terbaiknya kita, bukan versi terbaiknya orang lain. Karena menjadi versi terbaiknya orang lain ini hanya sekedar memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Dan kita manusia nggak bisa membuat semua orang senang, nggak bisa. Di balik sebuah keputusan pasti akan ada pro kontra, di balik sebuah keputusan pasti akan ada yang senang, pasti akan ada yang tidak senang. Ayo sama-sama kita pastikan, kita tahu potensi kita tahu kita lebihnya dalam bidang apa, dan segera maksimalkan itu sampai di titik maksimalnya kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Apakah terbaik aja cukup? Dalam kesempatan kali ini, Sarli ingin mengingatkan ke diri Sarli sendiri, sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk, ayo teman-teman, kita naik satu tingkat lebih tinggi. Be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya khilaf, pasti punya salah. Namanya juga manusia. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Sempurna di bidangnya bukan hanya untuk dia yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat mereka yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya, dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Ayo sama-sama kita buktikan. Siapa yang dalam buku Michael Hart, 100 orang paling berpengaruh di dunia, tersebut sebagai orang nomor satu, paling berpengaruh? Nabi Muhammad SAW, apakah karena finansialnya? Apakah karena parasnya?
secara impact dalam setiap lini kehidupan di waktu yang sangat singkat. Ayo teman-teman, sama-sama kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, zona-zona eksklusif menjadi zona-zona inklusif. Bukan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi tentang orang-orang di sekitar kita. Ayo sama-sama kita ubah kata saya menjadi kata kita, dan saat kata saya berubah menjadi kata kita, otomatis semua pertanyaan jadi berubah. Bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Gimana teman-teman, kira-kira nih, 9 tahun ke depan, tepat saat peak session bonus demografi terjadi di Indonesia, kira-kira Indonesia dengan segala privilege bonus demografi, positioning-nya, kira-kira anak mudanya ada di mana? Kira-kira sebagai ombak, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Kita hanya sekedar jadi objek atau kita subjeknya? Di zaman teman-teman 9 tahun ke depan, kira-kira kita hanya sekedar jadi pasar dan dijadikan pasar atau kita subjek dari pasar itu sendiri? Gimana kira-kira kita 24 tahun ke depan? 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang begadang-gadang generasi emas dari sekarang. Dan bicara tentang generasi emas, ini bicara tentang teman-teman. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas adalah teman-teman yang hadir di sini? Satu abad Indonesia merdeka akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya adalah, kira-kira di mana posisi negara, di mana posisi bangsa, di mana posisi agama, di mana posisi anak muda kala itu? Apakah kita masih jadi tua di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita bedah teman-teman, maka sebetulnya pertanyaan kuncinya adalah, sebetulnya kita bisa mulai dari mana? Benar nggak? Namanya juga anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman bisa dibilang kita masih pas-pasan. Terus kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Ini menarik teman-teman, seorang bijak pernah bilang, tidak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Silakan cek buku-buku yang membahas tentang peradaban, maka partikel terkecil peradaban adalah manusia itu sendiri. Buku-buku yang membahas tentang realitas sosial, maka partikel terkecil dari realitas sosial itu adalah manusianya sendiri. Hanya ada dua teori besar perubahan di dunia ini, satu revolusi, dua evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed, kuncinya kecepatan. Kita sama-sama sadar bahwa sekarang zaman sudah terbuka bagi yang cepat mengalahkan yang lambat, ayo sama-sama kita ubah mindsetnya. Ayo segera kita taklukkan apa yang kita takutkan dengan cepat, karena kuncinya adalah kecepatan. Selama ini kira-kira yang kita takutin sebagai anak muda apa teman-teman? Bob Sadino bilang dalam bukunya, salah satu babnya membahas tentang hasil penelitiannya tentang anak muda, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda, menurut Bob Sadino dalam penelitiannya. Kita sama-sama cek ya. Karena saat pertama kali baca ini, saya juga ngecek ke diri saya sendiri, 5 hal yang paling dikhawatirkan oleh anak muda, yang pertama adalah kegagalan. Anak muda takut gagal. Yang kedua, anak muda khawatir dengan apa kata orang. Mau berbuat sesuatu, aduh nanti apa kata orang. Mau nge-update status, aduh nanti apa kata orang. Teman-teman mau memulai satu kebiasaan baik tertentu, ninggalin satu kebiasaan buruk tertentu, aduh nanti apa kata orang. Selalu berpikir tentang bagaimana nanti orang akan berkata terhadap kita. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Keempat, anak muda khawatir dengan penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda gak suka dikritik. Lebih senang diapresiasi. Padahal dengan dikritik kita jadi tahu kesalahan kita di mana, memperbaiki apa yang masih kurang. Manusia terlalu banyak diapresiasi, ini nggak sehat teman-teman. Kita jadi nggak tahu apa kesalahan dan blind spot kita, kita jadi nggak tahu apa yang harus diimprove. Selama kritiknya membangun. Terlalu banyak dikritik tanpa apresiasi, ini juga nggak sehat. Karena kita jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang udah baik, dan harus kita lanjutkan. Kritik dan apresiasi ini harus balance teman-teman, dan dilalahnya kita anak muda lebih senang diapresiasi daripada dikritik. Karena ego kita masih tinggi, masih besar, jadi kita lebih senang untuk diapresiasi dibanding dikritik. Dari 5 hal tadi, kira-kira nih, cocok nggak dengan kita? Kalaupun nggak cocok semua, nggak apa-apa, setidaknya setengahnya cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya? Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan teman-teman, ayo segera kita ubah mindsetnya. Karena toh yang membedakan kita semua ini bukan hardware-nya. Yang membedakan kualitas kita sebagai manusia ini software-nya.
antara kita anak muda di Indonesia dengan mereka anak muda di Eropa, Tengah, di Amerika, di Jepang, ini yang membedakan kita bukan hardware-nya, melainkan software-nya. Kalau masalah hardware, ini udah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua diciptakan dengan hardware terbaik. Dengan hardware terbaik, kan sayang-sayang kalau kita nggak menginstal software yang juga terbaik. Ayo kita ubah mindset-nya. Segera habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Punya jatah gagal berapa? 10, 20, 30, 50, habisin semua saat muda. Toh tadi Ibu Rani juga udah bilang, kegagalan itu adalah sebuah kepastian. Kita semua pasti gagal, teman-teman. Justru yang gak pernah gagal ini dipertanyakan. Sedang memperjuangkan sesuatu enggak dalam hidupnya. Habiskan semua jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga enggak ada alasan ketika dewasa kita enggak sukses. Semua nyaris mayoritas jatah gagal udah kita habisin saat muda. Apalagi kira-kira? Toh orang sukses juga tidak dinilai dari berapa banyak jumlah gagalnya, tapi pilihan sikapnya saat gagal, memutuskan untuk bangkit atau menyerah. Kalau kita menyerah, kita selesai. Kalau kita bangkit, masih ada kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi kira-kira yang kita takutin? Pak Ser, kita takut apa misalnya? Bicara di depan umum, karena menurut Times Higher Education, salah satu skill yang sekarang sangat dibutuhkan oleh seorang graduates adalah communication, dan dilalahnya nyaris setengahnya itu tidak memenuhi kualifikasi itu. Kalau memang nomor salah satunya adalah kita masih belum confidence untuk berbicara secara efektif di depan umum, besok segera cari mentornya, pelajari teknisnya, mulai pelajari. Setiap ada kegiatan, setiap ada acara baik di sekolah, di organisasi, di lingkungan sekitar kita, lekatkan diri dengan amanah, ambil tanggung jawab. Jadi MC kah? Jadi moderator kah? Ayo kita cicil dari sekarang. Kak Ser, kita pengen jadi seorang entrepreneur tapi belum paham digital marketing kayak gimana. Besok segera cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Kak Ser, kita takut berenang. Besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam. Segera cari gurunya di situ. Segera pelajari dari sekarang. Apa yang kita takutkan, teman-teman? Ayo kita datangi, pelajari, dan taklukkan apa yang kita takutkan. Secara resiko betul lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas? Siap-siap, dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua. Kak Ser kayaknya nggak cocok pakai cara yang pertama. Kita lebih senang pelan-pelan, penuh dengan kesabaran, berproses, dan go get it. Nggak ada masalah, pakai cara yang kedua, teman-teman. Berubah tapi pelan-pelan. Butuh proses, butuh kesabaran. Namanya evolusi, berubah pelan-pelan. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi ini. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Atau bahasa Indonesia-nya kita mengenal istilah konsisten, dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan untuk berubah, memutuskan untuk berhijrah itu hal yang gampang, teman-teman. Yang sulit apanya? Konsistennya yang sulit. Istiqomahnya yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center-nya nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan. Posisinya di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya dua, baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini, saya senang sekali dengan satu quotation, teman-teman, dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan Pertama Inggris. Saat itu saya membaca, ini adalah salah satu dari dua buku bibliografi pertama yang dihadiahkan ke Shirley. Jadi setidaknya ini mengubah pola pikir Shirley tentang berubah dan dirubah. Margaret Thatcher pernah bilang begini, "What's your thought for they become your words? What's your word for they become your actions? What's your actions for they become your habits? What's your habits for they become your character? What's your character for they become your destiny? In other words, what you think you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, actions. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, dari pagi, malam, sampai pagi lagi.
dari mata terbuka, tertutup, sampai terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau memang utamanya, awal mulanya, dan apa yang bisa kita atur justru adalah di sini. Ayo sama-sama kita cek sekarang. Kira-kira nih anak muda Indonesia, kita-kita nih, itu mindsetnya itu diisi, diberi nutrisi kira-kira dengan makanan yang kayak gimana? We are what you watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang berintegritas, kita ya orang yang berintegritas ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang penggibah, kita lah penggibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang penghafal Quran, kita lah penghafal Quran yang ke-6. Ayo sama-sama kita lihat, teman-teman, ternyata menurut IDN Research Institute, anak muda Indonesia dalam satu hari tahun 2020 kemarin menghabiskan waktu 8 sampai 13 jam di internet. Kita mungkin boleh menyampaikan, boleh punya kesibukan yang berbeda-beda, ada yang memang sekolah online, ada yang mungkin di antara kita punya ikut kegiatan seminar-seminar di luar sekolah secara online, ada yang mungkin sebagian dari kita ngerjain PR, mencari data secara online, mungkin ada yang nge-YouTube, sosial media, nge-game, jualan, kegiatan pagi sore, almat surat pagi sore, mungkin membaca Al-Quran sekarang udah banyak yang online, dengerin ceramah, gak ada masalah. Tapi ternyata data dari The New Web nyebutin bahwa Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya, setelah Amerika dan Brazil. Pertanyaannya, kalau 2 data ini digabungin, otomatis anak muda Indonesia ketika waktunya habis di internet, maka mayoritas akan menghabiskan waktu di sosial media. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang kita lihat, baca, tonton, dengan diskusikan di sosial media? Kira-kira lebih banyak mana nih yang mengarahkan mindset kita ke arah optimis atau realistis? Lebih banyak mana yang kita tonton, baca, lihat, dengar yang faedah atau unfaedah? Kita sama-sama pengguna sosial media, teman-teman. Kita sama-sama tahu kira-kira lebih gampang mana untuk viral. Menggunakan konten-konten yang sensasional saat ini di Indonesia atau konten-konten yang edukatif seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Ini menarik, teman-teman, karena pada akhirnya semakin banyak itu dilihat, ditonton, dibaca, didengar, ini akan jadi kebiasaan. Udah cukup orang-orang baiknya diam-diam dan malu-malu menunjukkan dirinya. Ini waktunya kita semua persiapkan diri untuk ikut main ke tengah. Ini waktunya, teman-teman, persiapkan, putuskan, kiranya menjadi aiming the highest. Cita-cita gantungin yang tinggi sekalian. Toh kalau jatuh masih di antara bebintangan. Kalau cita-citanya aja udah khawatir, mediocre, ragu-ragu, maka nanti ketika jatuh, ya jatuhnya langsung ke bumi. Ayo sama-sama kita pastikan sekali aiming the highest, aiming the biggest. Dan dalam kondisi pandemi kayak begini, teman-teman, maka mari sama-sama kita pastikan kita adalah anak muda, bukan anak muda yang sibuk sekedar sibuk, terutama dalam mengejar cita-cita. Jangan ulangi lagi kesalahan Sherly. Sherly awal mulanya adalah orang yang sibuk. Awal mula kuliah di tahun pertama, teman-teman, apalagi nih teman-teman akan segera meninggalkan status siswa menjadi mahasiswa, jangan ulangi lagi kesalahan Sherly. Di tahun pertama kuliah, Sherly adalah orang yang bisa ikut organisasi sampai 4 internal kampus dan 1 eksternal kampus. Teman-teman bisa bayangin betapa sibuknya. Dan ada satu perbedaan antara orang produktif dan orang sibuk. Orang produktif, ini semua yang dia lakukan mengarah pada satu goal, targetnya jelas, visinya jelas. Dan semua aktivitas yang dilakukan otomatis mengarah pada goal, visi, dan target itu. Manusia sibuk, ini semua dilakukan. Hari ini viral A, kita ikut. Besok trendingnya B, kita ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan, bahkan bisa jadi aktivitas dan kegiatannya sama. Tapi tunggu 3-5 tahun ke depan,
maka jelas hasilnya beda, pencapaian beda, kalaupun ada impact, impact-nya juga pasti akan beda. Ayo sama-sama kita pastikan kita adalah manusia produktif. Di kala pandemi ini justru adalah waktu yang paling tepat mempertanyakan diri sendiri apakah selama ini kita manusia yang sibuk atau manusia yang produktif. Karena di tengah kita semua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir, lebih bisa menghabiskan waktu untuk refleksi ke internal, ini waktu yang paling tepat bagi kita, ibaratnya mau jadi kupu-kupu. Maka sebelum sampai ke sana, metamorfosisnya adalah menjadi kepompong. Ini waktu yang paling tepat bagi kita semua untuk jadi kepompong. Dan ketika bagian ini tidak kita maksimalkan, otomatis ketika jadi kupu-kupu, nanti akan ada bagian yang cacat. Entah sayapnya tidak kuat, entah warnanya yang tidak pas. Ayo sama-sama kita pastikan, di balik sebuah krisis pasti ada para pemenang baru. Maka di balik krisis multidimensi sebagai impact dari COVID-19 ini, ayo sama-sama kita pastikan kita adalah anak muda yang bersiap keluar sebagai para pemenang. Dan syarat menjadi manusia yang produktif ini bisa menjawab 4 pertanyaan, teman-teman. Pertama adalah, pertanyaan pertama, siapa kita di masa depan? Kita ini siapa di masa depan? Dan yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan, 10 menit lagi juga masa depan, teman-teman. Besok juga masa depan, tahun depan juga masa depan. Teman-teman 2 tahun lagi akan kuliah di mana? Itu juga masa depan. 5-10 tahun ke depan teman-teman ini adalah siapa? Itu juga masa depan. Segera tetapkan targetnya. Berapa tahun ke depan? Sesuai dengan kapasitas dan fokus teman-teman. 10 tahun terlalu lama, Kak. Gak ada masalah. Tahun depan dulu. Gak ada masalah. Tahun depan teman-teman adalah seorang mahasiswa di universitas mana, fakultas apa, jurusan apa. Go get it. Gak ada masalah. Tetapkan itu dari sekarang. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama, maka minimal ini dengan SMART goal setting. S-M-A-R-T, SMART goal setting. S-nya specific, it should be specific, M-nya measurable. Harus terukur. Di masa depan kita adalah orang yang sukses. Pertanyaannya sukses dalam bidang apa? Bagaimana mengukur kesuksesan teman-teman? Dan masa depannya itu berapa lama? Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik. Pertanyaannya lebih baik dalam bidang apa? Bagaimana mengukur bahwa kita lebih baik dari yang kita kemarin? Kita di masa depan lebih baik dari kita yang kemarin? Dan masa depannya itu berapa lama lagi? Bulan depan juga masa depan? Di masa depan sekarang anak muda lagi hype menjadi YouTuber. Di masa depan kita adalah YouTuber terkenal. Pertanyaannya, YouTuber dalam bidang apa? Bagaimana mengukur keterkenalan teman-teman sebagai YouTuber? Jumlah subscribernya kah? Jumlah jam tayangnya kah? Jumlah monetize-nya kah? Jumlah sharing-nya kah? Teman-teman yang tentukan. Dan masa depannya berapa lama? Harus spesifik. Pastikan itu terukur. Sehingga, if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, teman-teman, sulit untuk bisa kita improve. Hanya achievable. Kira-kira nih dengan resources yang kita punya, ini mungkin nggak ya kita achieve? Kita mulai pertanyaan. Kita mulai cek resources kita apa, kelebihan dan kekurangan kita apa. Itu nanti jadi pertanyaan kedua. Artinya realistik. Menjadi realistik bukan menjadi manusia realistis, tapi lebih ke membaca lingkungan sekitar. Jadi kita tahu nih kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk kita pakai. Tanya timely, kasih batasan waktu. Bedanya orang yang bermimpi dengan yang bercita-cita adalah salah satunya, orang yang bercita-cita jelas goalnya apa, jelas targetnya apa, jelas batasan waktunya kapan. Setelah ini terjawab, jangan selesai dulu, temuin dulu motivasinya apa. Salah satu orang yang bisa konsisten itu adalah mereka yang punya motivasi besar. Jelas alasan kenapa penting untuk memperjuangkan tadi, pertanyaan pertama. Motivasi yang besar atau fire in the belly, teman-teman, itu harus mulai dari diri sendiri. Harus. Yang namanya motivasi itu mulai dari diri sendiri. If we gather, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors all over the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik di seluruh dunia, we gather all the best motivators all over the world, kita ngumpulin motivator-motivator terbaik di seluruh dunia, kita baca buku-buku self-improvement terbaik, bestseller seluruh dunia sekalipun, tapi motivasi itu nggak muncul dari dalam diri kita, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Motivasi besar itu selalu mulai dari diri sendiri. Dan alasan seseorang punya motivasi besar dalam diri dalam memperjuangkan sesuatu, ini cuma karena 3 hal. 1, rasa sakit yang dia miliki. Yang kedua, harapan yang dia lihat ke depan. Dan yang ketiga, saat rasa yakin ya terhadap satu hal.
itu udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Temukan minimal satu dari tiga hal tadi, dan segera mulai langkah produktif, teman-teman. Setelah ini selesai, ayo kita masuk ke pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Banyak orang yang punya target besar, banyak orang punya cita-cita jauh, goalnya tinggi, tapi lupa bertanya, sekarang kita ada di mana? Siapa kita sekarang? Kita sama-sama mau ke Timur Tengah nih, ke Mekah misalnya. Yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Amerika. Pertanyaannya kira-kira rutenya sama gak? Jelas beda. Kita sama-sama mau ke Eropa. Yang satu berangkat dari Jepang, yang satu berangkatnya dari Afrika. Pertanyaannya kira-kira rutenya sama gak? Jelas berbeda. Ayo sama-sama kita segera cek ke diri kita sendiri, kita sekarang gimana, siapa kita sekarang? Dengan menjawab minimal analisa SWOT. S-W-O-T. Strength, weakness, opportunity, threat. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa opportunity yang masih tersedia? Dan apa kira-kira ancaman ke depan? Tahu kelebihan, teman-teman, ini bukan untuk sombong. Tahu kelebihan kita, ini justru untuk segera kita persiapkan ini agar kita menjadi ahli dalam bidang kita. Setiap manusia pasti diciptakan dengan potensi. Segera temukan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita. Tahu kekurangan bukan untuk insecure dan ngebanding-bandingin diri dengan orang. Tahu kekurangan hanya ada dua pilihan. Satu, cari kawan kolaborasi yang bisa menambal dan menyulap bagian kekurangan kita. Atau yang kedua, segera improve, kiranya itu masih bisa kita improve. Karena nggak ada skill teknis yang nggak bisa dipelajari. Semua skill teknis bisa dipelajari. Semua skill teknis, teman-teman, itu kuncinya cuma satu. Practice makes us perfect. Latihan itu membuat kita menjadi setidaknya bisa menyempurnakan apa yang masih bisa kita sempurnakan. Bicara tentang skill teknis. Setelah kita tahu kelebihan, kekurangan kita, apa opportunity yang tersedia, kiranya apa, segera eksekusi itu, karena yang mahal dari sebuah karya, itu eksekusinya, teman-teman. Kalau hanya beride dan bergagasan tanpa dieksekusi, ini mayoritas banyak orang yang bisa. Mereka yang mau mengeksekusi ide dan gagasan, mereka yang mau betul-betul bekerja keras dan cerdas atas cita-citanya, membayar masa-masa mudanya dengan kerja keras dan kerja cerdas, mereka adalah orang-orang yang mau mengambil resiko lebih. Dan otomatis, yang mahal dari sebuah karya adalah eksekusinya, yang mahal dari orang sukses, ini adalah pilihan sikapnya saat gagal. Ketika tahu opportunity-nya apa, segera kita eksekusi, tahu kira-kira tantangan dan ancamannya apa, akan dijauhi kawan-kawan, akan kehilangan waktu lele dan rebahan, harus melawan rasa malas, tadi kalau kata Ibu Rani. Teman-teman, untuk membayar satu cita-cita tertentu harus mengurangi jatah main game atau nonton drakor, yang gak ada masalah. Kita tahu bahwa ada harga yang harus kita bayar untuk cita-cita kita, gak ada masalah. Tantangannya tahu, resikonya tahu. Jadi ketika kita menghadapi tantangan itu, kita tahu bahwa kita makin dekat dengan cita-cita kita, bukan malah berbalik. Seseorang yang pengen berada di puncak Jaya Wijaya, di ketinggian tertentu nemu salju, mereka gak akan berputar balik, gak akan mengeluh. Karena tahu, sudah memproyeksi dari awal bahwa untuk mencapai ke sana, kita akan temuin salju nanti di ketinggian tertentu. Untuk sampai pada, silakan, tahun depan teman-teman pengen kuliah di universitas tertentu, jurusan tertentu, provinsi tertentu, 5-10 tahun ke depan teman-teman punya cita-cita tertentu, maka untuk sampai ke titik itu, ada resiko dan tantangan yang harus teman-teman lewati. Ketika teman-teman menemui itu, teman-teman gak akan ngeluh. Justru bersyukur, tandanya we are on the track, tandanya kita on the track. Setelah ini selesai, kita masuk ke pertanyaan ketiga, how, bagaimana? Kita punya target 10 tahun nih, atau 5 tahun. Pecah target besar itu menjadi target tahunan, target tahunan jadi target bulanan, bulanan, mingguan, mingguan, harian. Segera cek, prasyarat untuk mendapatkan sebut contohnya adalah kita pengen 5 tahun ke depan kuliah beasiswa ke Eropa misalnya. Atau teman-teman punya cita-cita menjadi penulis international bestseller. Segera cek, kira-kira untuk dapat beasiswa kuliah ke Eropa itu syaratnya apa aja. Mereka yang kuliah ke Eropa dengan beasiswa dengan mereka kuliah ke Timur Tengah, non-beasiswa ataupun beasiswa, jelas syaratnya berbeda. Yang satu bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Arab, yang satu bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Benar nggak? Yang satu harus segera dapat IELTS, yang satu adalah tes internasional bahasa Arab. Teman-teman ke depan ingin punya, silakan, usaha sendiri dengan mereka yang pengen
menjadi seorang researcher. Jelas jalurnya akan berbeda. Segera cek syarat-syarat untuk sampai di titik itu apa aja, ayo kita cicil dari sekarang. Karena betul bahwa masa depan itu tidak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti, teman-teman. But the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita, buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita is us ourselves. The most responsible person for our future is us ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan paman kita, bukan adik kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Setelah ini coba kita pecah, kita cicil pelan-pelan, kita jawab pertanyaan keempat. Dan menurut Charlie ini adalah pertanyaan pamungkasnya, kira-kira nih teman-teman, kita pengen tinggalin apa nanti buat generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, saya mohon izin karena mengutip perkataan orang jadi tidak mengubah, kiranya ada yang kurang berkenan dengan pilihan katanya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bermain, makan, dan bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Kita manusia dianugerahi ini, dan dianugerahi ini hati untuk berempati. Ayo sama-sama kita kolaborasikan keduanya, dan siap-siap, gebrakan-gebrakan besar juga bisa kita lakukan. Toh Hasan Albana juga bilang, gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Sekarang adalah masanya, teman-teman. Ayo sama-sama kita pastikan kita adalah anak muda yang bersiap untuk perubahan itu. Setidaknya mulai dari diri kita sendiri. Pada akhirnya gak ada cita-cita terlalu jauh, yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada visi terlalu besar, itu gak ada. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, visi, goal, dan cita-cita akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kesiapan kita. Saya mengamini apa yang Denzel Washington katakan. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapetin, teman-teman, ayo kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapetin hasil yang juga di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, udah ketahuan. Hasilnya juga kan begitu-begitu aja. Dan bukankah ini juga yang diamini oleh Albert Einstein? Dengan nyebutin insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kira-kira upaya apa yang kita lakukan yang berbeda di atas rata-rata sehingga kita juga berhak punya ekspektasi kiranya nanti hasilnya juga di atas rata-rata. Pada akhirnya bicara tua muda bukan lagi bicara tentang umur, tapi ini bicara tentang pilihan sikap dan mindset. Kita pengen jadi manusia-manusia optimis atau pesimis, pengen yakin dalam melihat masa depan, atau terus ragu-ragu dengan diri kita sendiri, dengan kelebihan yang kita punya. Kita pengen terus berada pada keputusasaan atau melihat ke depan dengan harapan. Dan jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda setua harapan kita. Kita akan tua setua keragu-raguan kita dalam mengambil membuat keputusan. Dan kita akan muda semuda keyakinan kita dalam mengambil keputusan. Kita akan tua setua pesimisme kita melihat segala sesuatu, dan kita akan muda semuda optimisme kita melihat ke depan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup kita cuma satu kali, pastikan kita hidup yang berarti, teman-teman. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita, itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih, saya dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Kak Shirley atas penyampaian yang luar biasa sekali ya buat kita. Kalau aku bisa nyimpulin dikit nih dari yang aku dapat dari Kak Shirley. Aku suka banget dengan kata-kata Kak Shirley yang bilang bahwa tidak ada alasan untuk anak muda realistis apalagi pesimis. Benar ya Kak? Ya karena emang pada akhirnya yang ikut bertanding itu banyak, tapi yang punya goal itu sedikit. Itu sih yang jadi PR buat kita.
seperti apa kita 5-10 tahun ke depan itu semua ada di kendali kita. Ya gak sih, Kak? Sepakat banget. Saya ada sepakat sama yang Audi bilang. Kalau Sarli, ini Sarli harus akui, mindset kayak Audi tadi, bahwa yang bertanding itu banyak, tapi yang punya goal itu sedikit, itu Sarli baru dapat saat kuliah, Audi. Jadi, Sarli tuh tahu untuk mindset barusan, mereka yang punya goal, ini manusia produktif, teman-teman. Jadi, semua yang dilakukan, ini jelas goalnya apa. Dan orang produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Saya ngerjain ini, goalnya apa. Saya ikut ini targetnya apa. Saya ngelakuin ini, kira-kira ini mengarahnya kemana. Jadi mereka cenderung berpikir sebelum bertindak, bukan bertindak dulu. Bukan reaktif terhadap apa yang terjadi di sekitar. Nilalahnya, Sherly dulu adalah busy. Orang yang jadi teman-teman, Sherly pengen bilang bahwa kiranya teman-teman udah punya mindset kayak begini, you are on the track. Teman-teman, jangan ulangi kesalahan Sherly. Pastikan teman-teman bermindset kayak yang tadi Audi bilang, yang bertanding itu banyak teman-teman. Tapi yang punya goal itu sedikit. Yang menjadi petinju itu banyak. Tapi yang punya goal, saya akan jadi petinju terbaik dunia, itu gak banyak. Yang ikut turun menjadi pemain sepak bola itu banyak. Tapi yang punya target menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia, itu gak semuanya. Mereka yang punya goal. Pastikan teman-teman adalah manusia yang punya goal, sehingga teman-teman ke depan itu namanya produktivitas, bukan lagi sibuk sekedar sibuk. Dikembalikan dulu ke Audi, silakan. Oke. Audi. Terima kasih, itu benar-benar kata-kata yang mungkin klise ya kalau bagi kita. Tapi punya makna yang deep, yang sebenarnya kita nggak sadar dengan hal-hal seperti itu. Terus juga yang bisa aku highlight lagi nih, Kak Sherly ngomongin soal kondisi dunia saat ini tentang revolusi dan evolusi. Karena kunci industri 4.0 itu tentang speed, kecepatan gitu ya Kak. Kontrol sosial dan konsistensi. So, ya sebenarnya itu at the end of the day, dari kita sendiri, kita bergerak, kita mulai. Kalau kita belum mulai, sejauh apapun goal yang kita udah planning, kita nggak bakal sampai di tujuan itu. Itu sih yang aku dapat juga dari Kak Sherly. Sama terakhir, yang aku suka banget nih, kata Kak Sherly, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan pelan-pelan akan tertinggal. Dan mereka yang bisa survive itulah yang akan meraih kata kemenangan yang kita maksud sih. Oke teman-teman, yang mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab aja ya. Bagi yang mau bertanya bisa langsung tanya atau tulis di kolom chat di bawah. Nanti bisa aku bacain gitu. Ayo dong yang mau nanya, 5-6 orang doang. Oke, sambil menunggu ya. Kak Sherly, mungkin ada yang ingin Kak Sherly tahu nggak dari teman-teman? Apa Kak Sherly punya pertanyaan gitu? Kalau saya lihat satu pertanyaannya, kira-kira apa sih menurut bagi teman-teman nih, generasi teman-teman? Ini kan setiap orang ada masanya ya, setiap masa ada orangnya. Jadi saya pengen tahu nih dari perspektif teman-teman, nanti boleh diwakili oleh Audi atau teman-teman yang lain. Apa sih yang menjadi tantangan atau masalah terbesar bagi teman-teman sekarang? Tantangan terbesar anak muda zaman sekarang nih, zaman teman-teman. Bob Sadino tadi memang udah bilang, tapi kan itu di zamannya Bob Sadino ya. Dia bilang anak muda secara keseluruhan. Dan ketika dia bicara nilai, otomatis ini akan bicara tentang muda secara value. Tapi di zaman teman-teman sekarang kira-kira apa sih tantangan terbesarnya? Pengen tahu dong, di sini ada guru-gurunya juga. Mungkin ada orang tua murid, saya nggak tahu. Tapi boleh dong di-share kira-kira apa sih di mindset anak muda zaman sekarang, itu tantangan terbesarnya apa? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Dita mungkin? Kalau, tapi nggak tahu ya ini bisa mewakili atau nggak, tapi kalau aku pribadi, itu aku tuh orangnya realistis banget, yang benar-benar realistis banget. Jadi kalau mau berusaha optimis tuh kadang suka kayak takut ketinggian ngeset standar ke diri sendiri gitu loh Kak. Dan sekalinya fail itu rasanya kayak apa ya, kecewanya kecewa banget gitu. Jadi gitu sih, jadi emang susah banget buat optimis. Kalau aku pribadi, tantangannya kayak gitu. Oke, itu siapa tadi barusan Dita ya? Iya.
Dita. Jadi mengatur ekspektasi gitu kurang lebihnya ya. Kalau Audi gimana? Kalau aku gimana ya? Mungkin sebenarnya kita untuk bisa untuk membuat, kan kata orang tuh masa depan itu ada di tangan pemuda, pemuda dan pemuda. Dan menurut aku kita untuk bergerak itu ini pendapat pribadi ya. So kita nggak punya kewenangan dan hak yang lebih untuk berbuat. Jadi untuk melangkah dikit aja pasti ada stereotip masyarakat bahwa siapa dia hanyalah anak muda atau anak sekolah siapa. Jadi sebenarnya dari stereotip itulah yang itu jadi ketakutan terbesar kita sebagai anak muda yang nggak punya kewenangan, yang nggak punya kendali istilahnya atas membuat yang dikatakan perubahan bagi negara. Itu sih yang menurut aku jadi ketakutan anak pemuda saat ini, stereotip masyarakat. Oke, okay. Ini menarik. Sebetulnya barusan itu kan teman-teman menjawab pertanyaan Sherly ya, tapi sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan lain, Sherly boleh ya menanggapi, boleh nggak? Boleh, Kak. Pertama adalah mengatur ekspektasi. Ini kalau Sherly boleh jujur, ini Sherly juga dulu berpikir tentang manage your expectation awalnya. Sampai akhirnya ada satu mentor yang ngingatin Sherly gini. Ada dua hal mindset yang dikasih sama mentor Sherly. Jadi kalau ini boleh Sherly sharing supaya kiranya cocok sama teman-teman yang punya masalah kayak Sherly dulu atau kayak Dita tentang ekspektasi sehingga menjadi manusia yang realistis. Dua hal yang Sherly dapat. Pertama adalah, jadi orang tua Sherly itu kan adalah pegawai ya. Jadi pegawai lah, biasa. Pegawai biasa. Dan saat Sherly masuk SMA, kayak teman-teman gini, itu adalah kondisi di mana ayah sedang PHK, jadi udah nggak kerja lagi, jadi berada pada finansialnya di bawah. Sehingga ketika punya target atau cita-cita, itu ternyata tidak sejalan atau tidak didukung oleh kemampuan finansial keluarga kala itu. Karena saat itu memang adik baru tamat SD dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, jadi otomatis Sherly lebih mendahulukan dia. Ini ngebuat akhirnya harus banyak hal yang harus diadaptasikan, mulai dari yang harusnya Sherly nggak perlu berpikir kira-kira nih kalau lanjut kuliah ini dananya dari mana, awalnya nggak kayak begitu, akhirnya harus berpikir kayak begitu dan ditantang oleh orang tua. Tapi Sherly akhirnya diingatkan sama satu mentor terkait kondisi ini, bahwa kita bisa aja gagal atau kita bisa aja jatuh atau kita berada pada posisi bawah saat kita tidak mengerjakan sesuatu yang kita tidak senangi. Jadi ibaratnya Sherly tahu bahwa ayah Sherly itu punya satu passion atau keinginan tertentu, tapi ya nggak bisa kan, jadi hanya sebagai pegawai satu perusahaan kala itu. Kita bisa aja gagal melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Dan gagal itu adalah hal yang wajar. Kalau kita bisa aja gagal dalam melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, terus kenapa kita berjuang untuk, kalaupun gagal ya gagal melakukan sesuatu yang kita sukai. Bukankah ini tentang keputusan? Kita melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi sosial pada kita, atau aiming the highest. Kalaupun gagal ya sama-sama gagal, tapi yang satu kita betul-betul melakukan sesuatu yang kita targetin paling tinggi, yang satu ya udah ini bagaimana kita yakin dengan kemampuan kita, bagaimana lingkungan ngasih kesempatan pada kita. Alhasil sejak saat itu saya berpikir bahwa kalau mau gagal, dan kita boleh memilih antara gagal melakukan sesuatu yang sebetulnya kita nggak suka-suka banget sih dengan hal itu, dengan kita mencoba sesuatu yang kita yakin dengan hal itu, dan kita gagal, maka otomatis saya akan memilih untuk gagal saat melakukan sesuatu yang satu, saya passion dalam melakukannya. Yang kedua, saya yakin akan impact sesudah itu, sehingga ya gagal pada satu hal yang kita yakini. Yang kedua, ketika melanjutkan next step, ini sampai pada titik bahwa ya kita kan ada batasnya. Dengan semua keterbatasan kita, ya udahlah kita berani menggantung cita-cita ya segini aja. Ini saat kuliah dapatnya mindset ini. Kemudian ada mentor mengingatkan begini,
bahwa ketika kita yakin kemampuan kita 5, maka jangan targetkan 5, targetkan 8. Otomatis untuk mengejar 8, kita akan mengerahkan semua kemampuan terbaik kita, semua ikhtiar maksimal kita, otomatis. Kalaupun misalnya dapat 8, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya 6 atau 7. Dan riset menunjukkan demikian. Kalau kita yakinnya cuma 5, maka targetkan 8. Kalau kita yakinnya 6, targetkan 9. Selalu kasih target, goal itu lebih tinggi dari kemampuan yang kita yakini ada pada diri kita, teman-teman. Karena ada unconscious mind, ada pikiran alam bawah sadar yang itu menuntut kita untuk, oh target saya ternyata sampai di sana, oke saya taruh setnya, set the goals, itu naik 3 tingkat lebih tinggi. Ini saya baru dapat kurang lebih mindsetnya saat kuliah, dan kiranya teman-teman bisa pakai, silakan dipakai, setidaknya itu berhasil mengantarkan Sally yang awal mulanya Sally nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang, sebutlah kalau sekarang bergerak di sosial media dan dapat amanah kayak sekarang, Sally nggak pernah bercita-cita, nggak pernah punya target kayak begini, tapi ketika ada mentor yang mengingatkan, kamu nggak yakin kesana karena merasa kemampuan segitu, ya saya ini siapalah, misalnya begitu ya, dulu saya bermindset kayak begitu, tapi karena ngelihat masalah, ngelihat ada fenomena sosial, alhasil menargetkan, pengen ngelihat anak muda bisa berdiskusi meskipun terlihat berbeda tapi nggak takut, sampai di situ aja, maka targetkan set the goals 3 tingkat lebih tinggi. Jadi kalaupun kita melakukan segala sesuatu dengan target 8, kalaupun nggak nyampe ya 7 dapat, 6 dapat. Riset menunjukkan bahwa 80% mereka yang menggunakan sistem kayak begitu, ternyata itu berhasil minimal melakukan sesuai dengan 5 tadi. 5 itu ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kebanyakan manusia-manusia akan memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, sehingga banyak yang sampai 80% itu akan sampai minimal 7. Jadi set the goals itu, kalau saya belajar, taruh 3 tingkat lebih tinggi dari ekspektasi kita sesuai dengan resources yang kita punya. Dan ternyata setelah sekarang nih, Sally kan belajar lagi ya teman-teman, Sally harus sampaikan, Sally sekarang belajar lagi, ikut kelas lagi meskipun secara online, salah satunya adalah kurang lebihnya demikian, menyebutkan ketika kita punya target, satu goal, maka ketika kita naruh target itu 3-4 titik lebih tinggi, maka unconscious mind kita akan ditarik ke sana. Semesta kum istilahnya, semesta akan mendukung. Kita akan nge-upgrade skill yang sebelumnya kita nggak kepikiran untuk nge-upgrade, kita akan mencari komunitas dan lingkungan yang sebelumnya kita nggak kepikiran dan sama sekali nggak punya niat untuk mencari komunitas itu, tapi karena tuntutan goal-nya demikian, maka kita mengejar diri sendiri untuk sampai pada titik itu. Karena pada akhirnya teman-teman, atap, batasan atap itu adalah mindset kita sendiri. Sejauh apa kita membatasi diri kita sendiri, kita bangun penjara untuk diri kita sendiri, ya udah berarti sampai sejauh itu pula kita membatasi diri kita sendiri. Dan itu saya dirasakan sendiri, jadi kiranya teman-teman bisa mengambil hal baik dari pengalaman yang sedikit ini, silakan teman-teman ambil. Terus yang sedikit aja, yang Audi sampaikan tadi, betul bahwa kita anak muda ilmunya sedikit, pengalaman sempit, kalau kita berbuat sesuatu itu awal mulanya akan diomongin dulu, tapi coba cek, Indonesia Merdeka, itu awal mulanya adalah turun tangannya anak muda, betul nggak? Saat itu Muhammad Hatta masih kuliah, meskipun di Belanda, Soekarno juga umurnya masih sangat muda, Jenderal Sudirman juga bisa cenderung kita sebut sebagai dia masih muda kala itu. 98, Indonesia terjadi krisis. Apakah anak muda di belakangnya? Jelas. Elemen mahasiswa menjadi bagian yang penting kala itu. 2008. Itu juga terjadi krisis. Apakah ada anak muda di belakangnya? Jelas. Suara anak muda ditunggu. Kita baru bahas Indonesia. Kita belum bahas bagaimana perubahan-perubahan besar terjadi di dunia. Penaklukan kota Konstantinopel. Apakah anak muda? Jelas anak muda. Kita belum bahas hal-hal yang besar yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Yang jelas, anak muda punya resources dan energi yang sangat besar. Dilalahnya adalah kita nggak tahu dan nggak sadar bagaimana energi besar itu harus kita kondisikan
sehingga perubahan itu bisa terjadi. Yang jelas, Sally sangat mengamini bahwa untuk membuat pikiran anak muda besar, maka isi mindsetnya dengan hal-hal besar. Kenapa Muhammad Al-Fatih berpikir untuk menaklukkan kota Konstantinopel? Ini nggak ujuk-ujuk besok langsung berpikir melakukan perubahan dan melakukan menaklukkan kota Konstantinopel. Kita sama-sama tahu bahwa kota Konstantinopel itu adalah satu dari dua pusat peradaban kala itu. Benar ya? Menaklukkan kota Konstantinopel berarti menaklukkan peradaban kala itu. Dan saat itu umurnya kita sama-sama tahu, benar ya? Belum sampai 21 tahun saat berpikir demikian. Kenapa bisa demikian? Karena mindsetnya udah diisi dengan hal-hal besar. Maka jangan-jangan selama ini, ketika kita menyalahkan lingkungan, jangan-jangan selama ini masalahnya ada di mindset kita yang mengisi mindset kita dengan hal-hal remeh-temeh, dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal kecil. Ayo kita ganti. Ganti software-nya. Apa yang saat itu dibaca oleh mereka yang berpikir besar yang kita nggak baca, lingkungan apa yang membentuk mereka yang kita nggak punya sekarang, segera cari, dan kalaupun nggak ada, bentuk lingkungan itu, bentuk komunitasnya. Karena hanya ada dua pilihan, kita ngikutin narasi orang, atau kita yang menciptakan narasi untuk didengar oleh orang lain. Saya berpikir demikian, kiranya untuk menanggapi, diserahkan dulu kepada Audi, kiranya sudah ada pertanyaan yang masuk. Silakan. Nah, kebetulan udah ada nih, Kak, dari Hafia kelas 12 MIA 4. Dia nanya, halo Kak Shirley, izin bertanya, gimana caranya untuk bangkit lagi dan gak gampang menyerah saat lagi ngabisin jatah gagal kita? Gimana caranya supaya bangkit lagi dan gak menyerah? Pertama, saya ingin menggarisbawahi begini, teman-teman. Gagal itu kan adalah kepastian ya. Gak ada manusia yang gagal itu gak ada. Bangkit itu adalah keputusan. Kita udah berkeputusan apa enggak untuk bangkit. Sekiranya untuk konsisten pada jalur, sehingga kalau kita gagal ya kita bangkit lagi. Gak ada masalah kalau kita sekiranya butuh istirahat, butuh healing. Healing itu bukan exit, teman-teman. Healing itu hanya mengambil waktu sebentar untuk istirahat, untuk kita tarik nafas, habis itu kita akan balik lagi ke track. Gimana saat kita gagal, kita healing dulu, gak ada masalah, istirahat, evaluasi ini apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki pada strategi selanjutnya, gak ada masalah. Tapi itu bukan kita keluar dari track, bukan exit, akan balik lagi. Setidaknya punya mindset konsisten. Kalau saya mengartikan ini, gimana caranya tetap konsisten, memutuskan untuk bangkit lagi dan konsisten memperjuangkan sesuatu. Kalau Sally, tiga hal. Ini yang Sally lakukan, dan saat ini dengan tim berupaya untuk menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan kita di dalam tim. Kalau ini cocok, silakan teman-teman pakai. Kalau belum cocok, mungkin ada cara yang lebih tepat. Pertama, segera temukan kontrol sosialnya. Kita makhluk sosial, kita butuh kontrol sosial, teman-teman. Orang-orang yang secara mindset, visi, target, cita-cita itu kurang lebih 11-12 sama. Ketika teman-teman udah ketemu sama orang yang kayak begini, ya kurang lebih target dan cita-citanya sama, segera ganding mereka jadi kontrol sosial. Saat kita berada di bawah, gagal, jatuh, leleh, rebahan, pokoknya saat kita berada di bawah, ini akan ada kontrol sosial kita yang ngingetin, share udah cukup. Ngerasa gagal, ngerasa jatuh, ngerasa jenuh, ngerasa malasnya udah cukup. Target kita di sana masih jauh. Ayo kita mulai lagi, karena dia mengulurkan tangannya untuk menarik lagi. Saat kita berada di atas, biasanya nih yang teman-teman udah berprestasi, punya karya, dipuji, ini akan besar kepala, tinggi hati, jumawa, sombong. Ini adalah hal yang wajar, namanya siklus saat kita berjuang. Akan ada kontrol sosial kita yang mengingatkan, saya udah cukup, jangan terlalu tinggi. Tujuan kita bukan di atas, tujuan kita di sana, masih jauh. Ayo kita mulai lagi, akan ada yang merangkul kita lagi. Saat berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, saat berada di atas nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat terukur. Yang kedua adalah segera cari komunitasnya. Orang bijak pernah bilang, teman-teman, kita adalah dengan siapa kita bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kita dapat bau besinya. Dan mencari komunitas ini kayak kita nentuin kita pengen berada di komunitas Raja Wali atau Bebek. Mindsetnya beda, habit beda, karakter juga pasti beda, semuanya beda. Raja Wali itu mainannya di atas, teman-teman.
habitatnya di atas, sekali ngelihat mangsa dia akan fokus, momentum datang, dia akan turun, dia akan cengkram mangsanya. Kalau nggak dapat, meleset sedikit. Kalau nggak dapat, dia akan balik lagi ke atas. Karena memang habitatnya di atas. Kalau bebek, habitnya gimana? Kebiasaannya gimana? Ngekor. Satu ke kanan, semua ke kanan, satu ke kiri, semua ke kiri. Teman-teman pengen nangkap bebek, gampang. Nangkap aja bebek paling belakang, maka kita udah dekat dengan komunitas bebek. Pengen ngarahin bebek juga gampang, arahin aja bebek paling depan, yang belakang akan ikut dengan sendirinya. Silakan teman-teman pilih pengen berada di komunitas yang mana, tapi yang jelas pengen jadi raja wali, stop berpikir sebagai bebek, pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi raja wali. Dan yang ketiga, segera cari mentornya, karena orang sukses pernah bilang, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat dan memandang apa yang raksasa itu lihat dan pandang. Kalau kita anak muda, semuanya masih segala terbatas, maka kita kurcacinya segera cari mentornya. Karena mentornya akan mengingatkan kita untuk kembali on the track, ngasih tahu kira-kira jurang-jurang mana yang harus kita hindari, dan satu pekerjaan yang harus selesainya 12 bulan, harusnya selesai 12 bulan, bisa selesai 6 bulan, karena ada mentor. Karena mentor akan ngasih tahu nantinya jalan mana yang paling efektif untuk kita lalui. Saya pikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke moderator, silakan. Masya Allah, terima kasih ya Kak, atas filosofi yang luar biasa. Selanjutnya ini Kak, dari Gina, kelas 12.4. Dia memoint out tentang ikhtiar dan tawakal. Sebenarnya apa sih cara untuk menjaga konsisten atau konsistensi di luar dari semua godaan? Itu yang kita. Ya itu tadi tiga hal yang saya lakukan ya. Saya hanya berani menyampaikan apa yang saya lakukan. Tiga hal tadi yang saya lakukan untuk menjaga konsistensi. Kalaupun kita gagal, kita tahu kita harus balik. Dan kalaupun kita udah memutuskan untuk berubah, ya otomatis untuk menjaga konsistensinya, saya melakukan tiga hal tadi. Kurang lebihnya demikian. Dikembalikan dulu kepada Abdi. Oke. Terus ini satu lagi nih Kak, tapi nggak mau disebutin namanya. Dia nanya, bagaimana pendapat Kak Shirley tentang menyikapi saat ada perbedaan pendapat atau pandangan dengan orang yang lebih tua tentang pilihan hidup? Misalnya, seperti Kak Shirley bilang, kita kan masih muda, jadi masih optimis. Tapi orang tua bilang, mereka lebih punya banyak pengalaman. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan, dengan orang tua tetap harus menurut rasa hormat. Karena orang tua memang secara pengalaman, pengalaman hidup, mereka tentu lebih. Dan kita nggak bisa menandingi itu. Mereka lahir lebih awal, otomatis pengalaman hidupnya akan lebih banyak. Tapi ketika ada perbedaan pandangan terhadap satu hal, dan kita yakin dengan apa yang kita pikirkan atau kita kejar, target, cita-cita, maka kalau dari pertama, yang setidaknya bukan hanya sekedar pandangan, tapi ketika Shirley, contoh konkretnya berbeda pandangan dengan orang tua pada satu hal, target, cita-cita, atau apapun yang pengen Shirley eksekusi, maka hal pertama adalah Shirley komunikasikan. Komunikasikan dengan baik, dengan bahasa yang sopan, santun, toh demikian keharusannya. Kita punya target besar, cita-cita tinggi, pandangan yang berbeda sekalipun dengan orang yang lebih tua, dalam hal ini orang tua kah, atau orang-orang sekitar kita yang lebih tua, ini tidak mengurangi tanggung jawab kita kiranya sebagai anak, tanggung jawab kita untuk berbakti pada orang tua nggak berkurang, kewajiban kita untuk tetap menghormati orang yang lebih tua, itu sama sekali nggak berkurang. Toh antara ibu dan anak, ayah dan bapak dan anak ketika berbeda keyakinan, yang satu misalnya anaknya memutuskan untuk sebutlah dalam tanda kutip misalnya pindah agama gitu ya, memeluk agama Islam, ternyata ayahnya nggak setuju, toh tetap harus berkomunikasi dengan baik, benar nggak? Dengan santun, tetap harus menghormati orang tua. Jadi ini sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk tetap berbakti, untuk tetap menghormati, tetap berkata, bertutur kata yang baik, sopan, dan santun. Kalau dari saya, komunikasikan. Komunikasikan apa yang membuat teman-teman ya yakin dengan target, cita-cita, dan pandangan teman-teman di waktu yang tepat, dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Sampaikan sampai paham. Karena banyak sekarang yang berkomunikasi tapi tidak sampai paham. Yang penting komunikasi aja.
tapi ternyata nggak sampai membuat orang tuanya paham atau orang tua tidak sampai membuat anaknya paham. Pastikan kita mengomunikasikan apa yang menjadi pandangan kita itu sampai paham. Kenapa kita meyakini itu, kiranya kita punya target dan cita-cita, kenapa menurut kita itu layak untuk diperjuangkan, apa yang pengen kita perjuangkan sebetulnya, grand design why-nya kita jawab dulu. Ada namanya teori 5 why, jawab 5 kali why untuk betul-betul tahu apa yang sebetulnya kita perjuangkan. Misalnya kita pengen jadi YouTuber misalnya, orang tua kita gak setuju, segera tanya, apa pengen jadi YouTuber? Karena dengan jadi YouTuber silahkan mulai. Dengan jadi YouTuber kita bisa mengamplify isu lebih luas kepada sesama anak muda. Kenapa pengen mengamplify isu lebih luas kepada sesama anak muda? Mulai. Nanti di why yang kelima itu kejawab sebetulnya apa yang kita kejar. Sampaikan itu pada orang tua. Setelah sampai biasanya orang tua akan wait and see. Akan ngelihat dulu ini sampai sejauh apa sebetulnya. Biasanya sampai paham ya. Setelah sampai paham jangan lupa next step-nya ini naik satu tingkat lebih tinggi, proof, buktikan. Banyak dari kita yang hanya keras menyampaikan tapi nggak membuktikan bahwa kita betul-betul yakin pada hal itu, bahwa kita betul-betul ingin memperjuangkan skill itu sebagai bagian dari profesi kita ke depan. Misalnya ya, kita pengen betul-betul masuk ke jurusan itu tapi kita nggak serius memperjuangkan itu. Kita betul-betul pengen satu hal, tapi ketika orang tua misalnya nggak setuju atau nggak sepakat, ya akhirnya kita mundur. Dan ini terjadi pada Sherly. Langkah selanjutnya setidaknya yang saya lakukan, buktikan. Buktikan kalau teman-teman serius. Setelah buktikan dengan karya, setelah itu biasanya akan dapat trust. Kepercayaan itu akan muncul. Dan saat kepercayaan muncul, pastikan kita menjaga kepercayaan itu. Karena menjaga kepercayaan itu jauh lebih berat. Jadi ketika berbeda pendapat, berbeda pandangan, gak ada masalah. Sikap itu dengan baik, dengan bijak, sesuai dengan kewajarannya, tentu dengan bahasa yang sopan dan santun. Karena ridho orang tua, teman-teman, itu tetap harus dicari. Ridho orang tua itu tetap harus dicari. Ridho dan izin orang tua itu menurut saya adalah sayap yang akan mengakselerasi kita untuk sampai pada titik seharusnya. Mungkin bukan usaha kita yang terlalu keras, mungkin bukan kita yang terlalu pintar, tapi karena ridho dan doa orang tua kita sampai di titik yang seharusnya. Jadi ridho, izin, sepakatnya orang tua, kalau dari saya itu tetap harus dikejar apapun yang terjadi. Dan demikian, dengan cara tadi, komunikasikan sampai paham, proof dengan karya, bukan dengan karya. Nah, dan setelah itu, biasanya trust akan muncul. Kalaupun tidak muncul, serahkan ke Sang Maha Sutradara, Sang Maha pembolak-balik hati. Kita boleh berencana teman-teman seperfect apapun rencana kita, tapi tetap Sama Sutradara itu yang Maha Kuasa. Bisa jadi yang menurut kita baik, tapi itu belum tentu baik buat kita. Bisa jadi yang kita tidak suka pada hal itu, ternyata itu yang terbaik buat kita, dan itu adalah jalan yang paling aman untuk sampai pada cita-cita kita. Yang jelas saling mengamini bahwa gak ada hasil yang mengkhianati proses, itu gak ada. Ketika proses kita baik, benar, maka hasilnya juga tidak dikhianati. Bagaimana kita memperjuangkan itu. Saya pikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke Audi. Silakan Audi. Oke, aku lanjut next question ya. Dari kelas 12 IPS 2, anonim juga. Dia nanya, Kak, is it wrong to be a person who is full of spontaneity and is it too late to start again now? Apakah salah menjadi orang yang apa spontaneity? Full of spontan. Yeah. Spontan. Is it too late to start now? Apakah terlalu terlambat memulai sekarang? Ada dua ya pertanyaannya. Saya ingin sampaikan begini teman-teman, ada satu buku bagus, kalau teman-teman senang baca, ada satu buku bagus dari, judulnya adalah Seven Habits, dari Stephen Covey kalau nggak salah. Itu buku yang salah satu buku yang saya rekomendasikan. Terlalu menjadi manusia yang spontan ini kan artinya reaktif ya, terjadi apa kita langsung bertindak, nggak berpikir dulu.
ini cenderung menjadi manusia. Kita cenderung disibukkan pada hal-hal yang sebetulnya itu bukan yang penting dan mendesak untuk kita lakukan sesuai dengan target dan cita-cita kita. Ada baiknya kita mulai berpikir, kasih space sebelum kita mengambil tindakan. Saya bukan bilang benar-salah, karena bicara benar-salah, saya pikir ini bukan kapasitas saya menyatakan benar-salah. Tapi yang jelas, waktu muda itu nggak bisa diulang, teman-teman. Salah satu yang berharga dari anak muda itu adalah waktu mudanya. Ini nggak bisa diulang. Kalau Buya Hamka bilang, ini adalah waktu-waktu kayak sekarang nih, menjelang-jelang pukul 12, belum sampai jam 12, jam 12 ini kan adalah titik paling terang. Ini belum sampai. Tapi ini adalah menjelang ke titik paling terang. Ini adalah waktu yang paling baik mempersiapkan diri ke titik cita-cita, goal, target yang teman-teman tetapkan. Jangan buang-buang waktu ini. Karena ada rahasia besar pada waktu. Ada baiknya sekarang adalah, sekarang waktunya kita bertanya, ini kira-kira saya adalah manusia yang sibuk atau produktif. Karena bicara tentang spontanitas, ini kita bicara ke manusia sibuk dan manusia produktif. Tadi kita sempat membahas sedikit tentang ini. Ini bedanya. Apa-apa teman-teman screenshot aja. Ini bedanya manusia sibuk dan produktif. Kurang lebihnya kalau teman-teman pengen bertanya ke diri sendiri, saya ini jangan-jangan selama ini terlalu spontan menanggapi sesuatu. Manusia sibuk itu nyaris prioritasnya tuh banyak, teman-teman. Kalau manusia produktif, sedikit, tapi penting semuanya. Manusia sibuk bilang yes terus, ya semua yang hadir ke kita, semuanya diiyakan. Manusia produktif nggak segan bilang, this is yes, this is no. Ini iya, ini enggak. Manusia sibuk langsung bertanya, ini tadi. Cenderung reaktif, spontan terhadap segala sesuatu. Alhasil, kita melakukan sesuatu yang sebetulnya itu nggak penting dan nggak mendesak untuk kita. Manusia produktif ingin berpikir dulu sebelum bertindak. Manusia sibuk cenderung multitasking maksimal 3. Kita bisa maksimal pada satu hal ketika maksimal 3 kita melakukan sesuatu. Ketika udah lebih dari 3 ini biasanya, karena waktu kita nggak bisa ditambah, satu hari cuma 24 jam, otomatis waktunya akan berkurang, fokus kita juga akan berkurang, jadi otomatis hasilnya akan mediocre. Produktif ini cenderung fokus. Manusia sibuk memilih mengerjakan semuanya sendiri, manusia produktif tahu kapan tugas harus didelegasikan. Jadi kalau saran saya adalah, hold on, tahan dulu, sekarang waktu yang paling tepat bagi kita untuk tanya ke diri sendiri, kira-kira selama ini kita adalah manusia produktif atau sibuk? Dan apakah ini terlalu terlambat untuk memulai? Jawabannya enggak. Lebih bagus kita memulai sekarang daripada enggak sama sekali. Dan enggak ada kata terlambat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selama hari ini bisa membuat kita lebih baik dari kemarin, keputusan untuk hari ini bisa membuat kita one step ahead dibanding kita kemarin, sehingga kita di esok hari itu jauh lebih baik dibanding kita yang kemarin, apalagi kita yang hari ini otomatis jelas perubahannya, maka ambil itu. Segera ambil keputusan itu, karena pada akhirnya, kalau ada menurut orang bijak rumus umum, sukses, meskipun sukses itu kan tergantung kita ya. Menurut kita sukses, belum tentu menurut orang lain sukses. Menurut kita ini adalah sebuah kesuksesan pribadi, belum tentu menurut orang lain itu adalah kesuksesan pribadinya. Tapi rumus umumnya adalah ketika momentum ketemu dengan kesiapan. Kalau momentum tentang dua hal. Satu, momentum yang kita buat. Yang kedua, momentum yang kita tunggu. Ada momentum yang nggak bisa kita buat, harus kita tunggu, karena melibatkan terlalu banyak indikator sosial yang nggak bisa kita atur. Tapi bicara tentang kesiapan, ini semuanya dari internal kita. Ini tentang keputusan dan kemauan. Kita udah berkeputusan untuk menjadi lebih baik, dan kita udah berkemauan untuk menyiapkan diri atau belum. Saya pikir demikian, dan saya pikir tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya dijawab. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan teman-teman, kiranya ada hal baik, hal positif yang bisa teman-teman ambil, silakan diambil. Tapi kalau yang tidak baik, ditinggalkan aja sama Sherly. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu silaturahim secara langsung. Tetap semangat, tetap sehat, dan semangat untuk teman-teman terkhusus kelas 12. Ini adalah masa-masa penentuan teman-teman. Kalau ada orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya, adalah mereka yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan itu. Teman-teman adalah segelintir anak muda di Indonesia yang punya privilege, punya kesempatan,
untuk menentukan kira-kira ke depan teman-teman pengennya kayak gimana. Ada banyak kawan-kawan kita yang inginnya ingin sekali, tapi kesempatannya nggak ada. Jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal, karena nggak ada gunanya menyesal. Sebelum itu sampai pada titik penyesalan, mari persiapkan yang terbaik dari sekarang. Saya pikir demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah. Semuanya, jadi tanpa berpanjang lebar, saya langsung tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Shirley untuk semuanya. Itu benar-benar berharga banget sih buat dijadiin bekal bagi kita semua yang lagi berjuang. Ya, teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab, seperti kata Kak Shirley, masih ada lain waktu. Jika ada kesempatan, insya Allah akan Kak Shirley jawab. Oh ya, teman-teman, sekarang kita ini dulu ya, foto dulu, screenshot bareng Kak Shirley. Jadi buat yang belum on cam, silakan on cam dulu. Ayo dong, ayo. Dari slide pertama dulu ya. Nah, oke. Okay. Satu lagi, satu lagi. Oke, okay, udah. Itu aja. Terima kasih banyak Kak Shirley atas penyampaian materi yang luar biasa. Kami panitia AMT juga mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan selama proses acara ini berlangsung. Terima kasih, Kak. Oke, okay. Teman-teman, sekarang kita breakout room ya, buat bareng sama. Iya, jadi kalau yang belum rename nama kelas, tolong di-rename ya. Biar gampang breakout room. Lagi disiapin breakout room-nya.